kita sudah tahu apa so yang tetangga tapi rumah di Bimoku na. Jadi keluar kan? Iya, keluar kama rumah cahu na sudah tahu. Ada satu yang tahu na dia dah. Ya. Dipukul. Oh, kata na dia pukul bapa bapa kita sudah tahu biar ko ada datang baru cerita satu. Tapi sudah tahu. Tapi rumah di Bimoku na. Cahu. Paman nama siapa? Di sini ke boleh. Ya? Di sini ke boleh. Bapa bapa di kakak yang ini, bapa bapa di kakak. Sepupu. Ya, sepupu. Ya buka kakak kan di pasar impres, ma belum datang. Dia kerjanya apa? Yang meninggal nama siapa? Ocek ke boleh. Kerjanya apa? Sambil kerja. Di rumah. Suaminya nama? Ocek kasih. Nama suami. Ocek kasih. Nama kasih semua dulu. Ya. Suami istri. Ya, istri ocek ke boleh. Nanti ada satu data baru. Suaminya nama? Ocek kase. Terus tahu apa nanti dia datang baru. Dia tetangga satu datang baru. Jadi kita betul santai. Santau kita betul di pasar bos. Betul mesin datang subuh sampai rumah sakit. Mati tangga saya yang tahu dong masih ada pihak. Tapi kita sudah tahu, tapi tadi pas itu habis waktu tetangga jauh dari dong. Yang mama dengar ke rumah cerita? Sudah dengar juga. Tadi oleh sahabatnya, masih datang juga nih. Mama nama siapa? Nunci. Nama lengkap? Nunci Nugnom. Ibu dan tahu dia meninggal ke mana? Barat Nasir sudah meninggal tu. Oleh TKP seperti apa? Corona. Nah, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan karena yang menjelaskan nanti kasih humas. Bapak silakan ke Polsek Kelapa 5 nanti kasih humas yang menjelaskan. Saya tidak bisa memberikan keterangan terkait ini. Ada pihak yang berwenang. Di bulan awal dia dianiaya tuh. Saya tidak bisa memberikan keterangan terkait ini karena nanti menyalahi aturan jadi Kapolsek Kelapa 5 atau kasih humas Kelapa 5 saja ya Pak ya. Pak polisi namanya siapa? Namanya siapa? Maaf Pak, saya juga tidak bisa mengungkapkan itu karena nanti menyalahi aturan internal kami ya Pak ya. Kematian ibu tadi seperti apa? Dipukul sama suaminya. Suaminya nama siapa? Suami nama siapa tadi? Ocek Kase. Ocek Kase. Di Lasiana kejadiannya. K-
Kenapa sampai dipukul? Tersinggung, suaminya tersinggung karena istrinya ini sering mengungkit masa-masa lalu. Itu pengakuannya dia ke saya. Pelaku sudah di mana? Ya, pelaku sudah ada. Kita sudah amankan. Korban ada di rumah sakit kota sekarang. Namanya? Mario, KSPK. Kapolsek? Bukan, KSPKT hari ini. Komandan jaga. Mau lihat gambarnya? Ya, mau lihat. Iya, mana? Dia mengaku dia buat apa istrinya sendiri. Ini kesetoran ini halo dong. Halo, taruh di bawah. Ini apa? Tadi lu pukul istri itu masalahnya apa? Masalahnya tetap pulang kerja bapak. Ini hanya pecah HP saja. Pecah HP begitu. Pas ini alat cas rusak. Alat cas rusak beta tanya. Dia bilang anak buah yang buat. Cuma marah, marah beta. Anak buah yang buat beta marah, dia cuma marah. Dia marah juga. Makali beta emosi bos. Jadi beta pukul dia. Pukul habis, dia menangis, kita lihat Om Jaro di kolong salon itu, dia kupas makan, habis dia pilih sirap pinang, datang, dia tidur di sini, dia duduk di sebelah, duduk ungkit dulu, mama sakit, baru-baru ini mama sakit, kotak uang habis 5 juta, jadi dia duduk ungkit-ungkit ini uang, Om Beta, sudah enak pun, dia sadar begini, dia masih omong-omong. Orang pukul lah, pukul dia pun mata itu, pukul begini, pukul begitu lah ya. Pukul begitu, karena dia begini, dia lah datang kalau bepuk kaki. Dia bersama datang kalau bepuk kaki. Kosi dia lah? Iya, soalnya saya kosi bos. Dia kalau bepuk kaki, dia bikin begini saja pas bang dia. Dia bilang dia semua nafik, karena biasa begitu tuh. Terulang begitu. Dia lepas bepuk kaki, dia belum kenal. Minta luar jalan. Dia beli rokok, datang duduk bisa rokok. Dia menangis, beta supi beli rokok. Kayak nampak pisau dia, dia suang bang. Beta pilih di bawah, naik ke pihak-pihak dia, adih, beta punya itu, sudah kenapa sih. Terus orang pokok dia baru panggil ke tanda kali. Saya panggil tolong dia, karena ada cari beta bang, bilang bawah. Cik Ibrahim kasih. Istri namanya? Sarlo Cikap Kole. Asli mana? Soe. Dua-dua sama-sama? Iya, sama-sama. Terima kasih kemudian. Soal dari wartawan mana? Betul, bosku mana? Bosku pak. Bosku pak yang kasih keluar dari muka bisa-bisa terkenal ya. Apa namanya? Ibu pak keluar dah tu dengan yang Ipa. Ipa. Sentral terpadu. Jadi yang bertanggung jawab ini malam itu Bintang di Polsek.